Halo teman-teman YouTube, welcome back di channel Zida ID bersama aku Fanny Margareta. Nah, hari ini aku bakalan buat one brand tutorial makeup dari Madam G yang katanya murah banget dan super bagus loh guys. Nah, kalian penasaran kan? Jadi stay tune terus ya. Nah, sebelumnya itu aku udah pakai skincare dulu ya guys sebelum aku mau makeupan. Dan yang pertama aku mau pakai cushionnya Madam G yang ini loh, yang total cover cushion. Tuh, ini penampakan dari packagingnya. Dan kita lihat dalamnya ya guys, gimana sih. Dan tada, tuh super mewah kan guys dari bentuknya. Aku beli yang shade 4, katanya sih ini bagus guys, jadi warnanya kayak base tone-nya ke pink gitu. Coba kita lihat. Wow, jadi ini si sponge-nya ini kayak punya cushion-cushionnya Korea gitu lah modelnya. Kita coba pakai ya. Nah guys, untuk dalamnya kayak gini ya. Tuh, bisa lihat kan kalian. Jadi ini gimana sih, bisa nge-cover gak sih bekas jerawat aku? Jadi kan di muka aku ini kan ada beberapa bekas jerawat nih. Nah aku mau lihat nih, dari cushion ini tuh bisa nutupin bekas jerawat aku nggak? Oke? Ini sih ringan banget ya guys. Pertama kali aku pakaiin di muka aku, kerasanya nggak yang kayak berat gitu loh. Jadi ini kayak masih ringan gitu kerasanya. Wow. Aku bakalan pakai setengah muka dulu ya guys, biar kalian bisa tahu perbedaannya tuh kayak gimana di sebelah muka aku. Ini satu layer ya guys, kan bisa lihat dari satu layer ini. Ini udah kayak bisa nutupin kayak permasalahan kulit aku gitu loh guys. Dan sebelahnya itu kalau kalian bisa lihat masih kayak beda gitu warnanya. Lebih glowing juga, kayak memberikan kesan dewy gitu di muka. Next aku ada paletnya dari Madam G To Go. Ini bagus banget ya guys, bentuknya kayak princess-princess gitu. Elegan juga. Dan aku bakal naruhin harganya di sini ya guys. Wow, dari satu palet ini udah lengkap banget loh guys. Jadi ada contour, ada blush juga, ada highlight juga, ada eyeshadow-nya juga. Jadi lengkap banget loh guys, kalian gak usah beli mahal-mahal, kan sudah dapetin semua satu dalam satu paket. Dan aku bakal cobain dan tunjukin ke kalian. Jadi aku mau contour dulu ya guys. Nah ini hasil dari contournya, ini pigment banget sih menurut aku guys hasilnya. Kayak keluar banget warnanya gitu loh. Jadi kalian gak usah susah-susah lagi kalau mau, gak usah sampai digosok-gosok gitu. Jadi sekali tap-tap itu langsung ada warnanya gitu loh guys, langsung keluar gitu. Jadi kalian gak usah ribet-ribet gitu. Itu bagus lagi kayak coklatnya. Dan selanjutnya aku mau bikin kontur di hidung aku. Tadi kan udah kan di pipi. Jadi ini gak usah terlalu itu. Udah keluar banget guys warnanya. Ya gitulah. Aku mau bikin warna dulu eyeshadow-nya di mataku. Kalau buat eyeshadow-nya itu dia pigment banget juga guys. Bagus juga sih hasilnya guys. Tuh, kayak misalnya kan ini kayak keluar banget warnanya guys. Nah, ini hasil dari aku pakai eyeshadow-nya Madam G, guys. Warnanya tuh bener-bener keluar banget pigment di kulit aku. Dan aku mau cobain blush-nya, guys. Gimana ya? Ini satu tap aja kayak. Kita lihat hasilnya. Wow, pink-nya cantik banget tuh, guys. Ini enggak bukan pink minor gitu, tapi kayak pink natural gitu di pipi aku jatuhnya. Jadi kayak bagus aja gitu guys. Dan yang kedua aku mau cobain ini highlighternya. Kayak gimana ya? Yang katanya sih ini bakal bikin glowing banget di muka. Wow. Sebagus itu loh guys. Kalian harus banget cobain makeup dari mereka karena ini bagus banget menurut aku hasilnya. Dan ini bener-bener murah dan worth it banget sih. Next aku bakalan cobain eyelinernya. Yang ini guys. Nah.
Ini tuh eyelinernya Madam G. Aku bakalan cobain swatch dulu di tangan aku dan tunjukin gimana sih ke kalian. Dan ini buat eyeliner ya guys, bener-bener bagus, tebal. Kalau aku kusuk-kusuk ya emang hilang sih, jadi ini nggak waterproof ya guys. Buat kalian yang mau coba. Dan hasilnya guys, yang aku pakai eyeliner tadi bener-bener bagus banget guys. Dan ini tadi tuh ujungnya tuh runcing dan mempermudah aku buat bikin garis gitu di mata aku. So far ini masih bagus-bagus aja sih produknya. Dan aku bakalan cobain pensil alis dari mereka juga loh. Nih. Dan ini namanya Silhouette Blend Brow. Blended Brow gitu. Kita buka dulu ya dari packagingnya. Ini masih baru banget guys, jadi semua produk yang aku cobain itu semuanya first impression aku sih dari mereka. Kayak gimana gitu. Bagus gak ya? Kan alis aku udah kebentuk. Wow, ini tuh, jadi itu di pensil alis. Biasa kan kalau pensil alis kayak gini kan modelnya yang dikurek gitu, ini bakalan kayak lembek gitu kan, kayak pensilnya tuh kayak gampang patah gitu maksudnya. Tapi kalau ini beda guys, jadi itu kayak keras gitu. Jadi mempermudah kita buat bikin pensil, bikin alis kayak gini guys. Tuh, sebagus itu loh. Soalnya rata-rata pensil alis yang aku coba dan aku pakai itu, mereka itu ngejual itu tuh pensilnya tuh kayak lembek gitu loh, bukan dengan pensil yang keras kayak gini. Ini poin tersendiri sih buat brand ini. Tana, ini pensil alis yang baru aku coba. Bagus banget sih guys hasilnya. Gila. Dan selanjutnya aku bakal cobain lip matte dari Madam G juga. Yang ini. Tuh. Coba kita buka isinya. Yang nomor 407 ya guys. Yang ini warnanya. Dan aku bakalan ombre-in sama salah satu. Ini lip liquid. Tuh, aku bakalan ombre-in sama ini juga guys. Ini nomor 412. Wow. Ini kayak udah pigment juga sih guys dari sononya. Bagus juga. Nah, aku bakalan cobain ya guys. Ini warnanya fresh banget sih guys di bibir aku. Dan ini gampang banget buat diaplikasiin di bibir. Nah, buat kalian yang susah atau masih belajar make up, ini bagus banget sih lipstiknya. Dan ini nggak gimana ya, maksudnya nggak bikin berat di bibir atau ini gampang banget diolesinnya pokoknya. Tapi lipstik ini tuh gampang banget ngeset ya guys di bibir. Jadi kalau kalian mau aplikasi nih lipstik, itu kalian harus cepet-cepet ngeblendnya gitu biar dia nggak ngeset duluan. Yang selanjutnya aku mau nyobain yang ini, yang merah nomor 412. Kayaknya cantik juga deh guys warnanya ini. Wow. Bagus banget sih guys ini. Kalian wajib banget coba. Karena ini warnanya bener-bener bagus dan harganya murah guys. Buat kalian yang mau cobain makeup-makeup dari mereka, ini aku recommended banget sih lipstiknya guys. Nah guys, ini adalah hasil akhir dari aku pemakaian produk dari Madam G. Overall sih ini bagus semua ya guys, dari paletnya, lipstiknya, cushionnya, alisnya, dan juga eyelinernya. Itu bener-bener bagus dan worth it banget dengan harga yang murah di bawah 100.000. Nah, buat kalian pengen dan cobain, kalian bisa langsung beli aja. Karena ini bener-bener bagus banget guys, menurut aku sendiri juga yang baru pertama kali coba. Dan buat kalian suka dengan video aku kali ini, bisa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian. Dan aku lagi bagiin giveaway loh guys buat kalian semua. Kalian bisa banget cek Instagram aku di Fanny Official. Dan di bagian yang aku pegang kartu, itu giveaway buat kalian loh guys. Dan diumumkan pemenangnya seminggu sekali. Oke, okay, thank you for watching and bye-bye.